Kita sudah sampai di Subang dari tadi pagi jam 5. Ini teman-teman dari Jakarta udah gak sabar. Ini ada teman-teman dari Bandung, dari Subang, dari Kerawang, dari Cikampek. Hanya 40 orang. Kita mau senang-senang pakai tiket murah meriah. Yang penting kita kumpul. Kita ada di kolam Abah ya, di daerah Cilecet, Subang. Biasanya kita cuma ya sekedar sharing, kemudian mancing bareng dengan tiket murah meriah. Ikutin keseruan kita, biasanya lucu-lucu. Banyak-banyakan yang enggak apa, pada seru-seruan aja. Ikutin terus kegiatan kita hari ini selama di Subang, kita akan terus. Berarti kalau lapak 111 ini depannya berarti 2. Kang Pako, oh ada. Kang Pako udah ada. Ardani udah ada, Denjay lagi di jalan, Manis. Siapa? Sekarang ada 40 orang, sesuai kesepakatan bahwa tiketnya 150. Ikan kurang lebih 150 kilo. Ikannya 150 kilo. Jadi lapak yang tersedia itu ada 44 lapak. Lapak pojok kita matiin. Jadi 1, 2, 4, 3, 4, 4 kita matikan. Lapak satunya dari sisi sebelah kanan. 1, 3, 5, 7. Lapak genapnya di sebelah kiri ya. Paham gak ya? Nah, paham. Karena itu nggak ada nomor lapaknya. Hai. Orangnya nggak punya koran. 31. 31 Yayi 24 Imam 25 Orang Bolong 10 Om Yunus 18 41 Akari 24 26 Penomorannya gimana? Aneh ini. Jadi karena ini nggak ada nomornya, jadi lompat lapak ganjil di sisi sebelah sana, lapak genap di sisi sebelah sini. Cuma nggak ada nomornya, nyari sendiri, diurutin dari ujung. Ini seru sih. Strike. Ya belum. Kang Hardi lapak 32, Raja Banteng lapak 44. Tapi. Cimanis 6. Pin, Wah, orang. Sundukin aja dulu. Widi, double. Aduh, JK. JK double. Aduh. Loroh. Loroh. Selamat. Biasa aja dong. Pak, sama lo borok tuh. Kalau sudah ngalamin, amin. Amin. Apaan? Kita nomor 22. Wah, om. Mari double. Ngabisin doang. Pertama. Amin. Kemudian. Yo. Mati lu. Wah, 3. 4. Aja. Oh, makan.
Gimana? Makan, makan. Kita tim yang dari Karawakan mau masuk lagi. Umpan putih itu koran nggak ada kuat. Masukin, 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 suruh masuk. Masukin. Udah mati mancing lah. Ini ada orang mah. Tuh si itu teman-teman. Eh, pojok nete Unus. Muhammad Adam Syah. Sekarang di kuburan. Mainnya di ujung joran, makannya dekat blower. Umpan wangi. Tin. Nama Bang Chandra. Pade, gimana? Iya, mantap. Ini jauh-jauh dari Jambi. Wih. Keren, keren. Mana Om? Ya. Mau makan. Jambi macam-macam kamu ya. Sok-sok ngeliput gua. Canda gimana canda? Canda canda, dia mancing. Jatinangor. Jatinangor. Enak ya mancing ya? Hah? Enak mah. Ikan keberapa? Hah? Ikan keberapa? Oh, gak ngitung saya. Ini pembuktian umpan bawang putih yang saya buat kemarin. Saya pakai buat di sini nih. 4 lapak. Makan semua, bagus. Pakai bawang putih. Sangat spesial hari ini mancingnya karena kita ada Om Yunus liwetan, ini ada ayam, kemudian sambal kecok ya namanya ya, sama ini yang sangat istimewa nih, nasi liwet yang agak susah diketemuin. Ini kebiasaan teman-teman jempol lover, kalau mancing yang diutamakan adalah silaturahimnya, walaupun jumlah ikannya sedikit tapi dapat gitu, senangnya dapat, kebersamaannya dapat, mancingnya juga dapat. Terus, ayo kita makan. Gila, sambelnya mantep banget. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Semoga tidak kapok main ke Subang ya. Kapok itu kalau cuma ngerendam kuku unggul, jauh-jauh dari Purwakarta ngerendam kuku unggul, pulang. Pak, setengah jam udah habis ya? Bah. Kalah setar, umpannya jelek. Aku mau ngeledek kamu. Mam. Prasmanan. Ini namanya jengkol. Bang.
Udah lupa ngalah. Makanannya gimana? Mantap. Neter, neter. Mantap pokoknya. Pokoknya mantap jengkolnya. Jengkol. 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 Neter banget tuh. Bukan main. Mantap. Iwa, iwa. Bang Dewang. Masakannya? Wah. Speechless lah untuk sambalnya. Luar biasa enak banget sambalnya khususnya. Jengkolnya ya standar jengkol goreng. Ayamnya lumayan enak. Nasinya kurang berasa dikit. Biasanya kalau nasi liwet kan ada asin gurihnya, ini kurang. Cuma ada aroma daun salam sama serainya aja sih. Overall enak. Sambal kacang, apaan sih namanya? Enak gak Pak Heri? Enak. Ini ikan asin apa Pak tadi Pak? Kelong-kelong. Kelong-kelong. Kelong asinnya. Terus yang aneh itu sambal kacang. Apa tuh namanya tadi, nggak tahu dah. Anehnya kenapa? Enak gak? Ya, belum pernah ada aja di sana. Deso. Sombong banget. Ya. Menerima kami teman-teman dari Jabodetabek, mungkin kelakuannya pada kurang ajar, tapi itulah yang kita cari, kebahagiaan. Mancing nomor satu, ding. Kalau orang bilang siratur dari Subang untuk mancing ke sini. Selanjutnya nanti jatahnya Bekasi. Ya, selanjutnya nanti jatahnya Bekasi. Mungkin teman-teman dari Bekasi yang akan urus atau handling nanti kita usahakan di bulan Januari, karena di bulan Desember tanggal 19 Jempol sudah ada acara, yaitu adu amis YouTuber di Kolam Bambon Lenteng Agung. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila tindakan kami kurang berkenan di antara teman-teman sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Gitu ya? Gara-gara gitu ya?